segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah. Langsung dengan Ibu Haji Nunung Nurhayani, S.Pd., selaku Kepala Sekolah STN Cipondo Makmur, Kota Tangerang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu, sehat ya Ibu. Iya Ibu, dengan maksud kunjungan kami selaku awak media Bu, untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi saat ini Bu. Mungkin dengan sistem pembelajaran saat ini yang dilakukan oleh sekolah ini, lewat daring dan luring ya Bu ya, PJJ ya Bu ya, yang mana mungkin ada sedikit kendala yang bisa Ibu sampaikan, jelaskan lewat proses kendala tersebut dapat ditanggulangi sehingga sistem pembelajaran daring dan luring di masa pandemi ini di STN Cipondo Makmur Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Minta waktunya Bu Haji. Enggak, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Patroli Indonesia
Indonesia yang sudah berkunjung ke SDN Cipondo Makmur berkaitan dengan cara pembelajaran jarak jauh yang sudah kami laksanakan. Alhamdulillah berjalan lancar. Guru-guru di sini juga sudah bisa memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada, seperti video pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru-guru Sekota Tangerang, sudah dipergunakan oleh guru-guru di SDN Cipondo Makmur. Adapun kendalanya barangkali tidak terlalu terasa ya oleh kami. Ada satu dua guru yang memang belum terampil IT-nya, itu sudah bisa di backup oleh teman-teman guru yang lain yang memang sudah terampil IT-nya. Adapun kendala di siswa, kami sudah menyisir tiap-tiap kelas umpamanya kelas 1 ada berapa anak yang tidak punya HP, itu sudah kami inventaris dan sudah dilaksanakan bahwa dikasih solusinya lah, yang tidak punya HP, yang HP orang tuanya dipakai sampai malam kerjanya, itu bisa ada solusinya. Untuk siswa yang tidak punya HP bisa belajar bersama-sama temannya yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh. Itu saja barang untuk PJJ online-nya. Diterapkan dengan luringnya juga ya Bu, dengan cara jemput bola juga ya Bu? Iya. Ada ya. Untuk luringnya juga khususnya untuk kelas 6, kalau ada siswa kelas 6 yang mengalami kesulitan belajar, ya. Mereka dianjurkan untuk datang ke sekolah, minta penjelasan kepada guru, dan itu pun hanya beberapa anak saja. Untuk total keseluruhan jumlah siswa yang ada di sini berapa? Siswa SDN Cipondo Makmur sampai akhir Januari ini 424 siswa. Baik. Yang terdiri dari berapa rombel? 14 rombel. Kemudian untuk program unggulan sekolah nih Bu, mungkin eskulnya juga bisa dijelaskan Bu, apa aja Bu yang ada di SDN Cipondo Makmur Kota Tangerang ini Bu? Untuk eskul yang ada di SDN Cipondo Makmur sebetulnya tidak banyak. Seperti sekolah-sekolah lain, ada eskul pramuka, pencaksilat, ada tahfiz. Tahfiz ini hafalan khusus juz 30. Itu sampai surat An-Naba. Di kelas 6 itu harus sudah hafal surat An-Naba. Ada futsal, ada paskib. Itu saja barangkali. Marawisnya Bu? Ya, Marawis juga ada. Ya. Jadi program kami yang unggulan tahfiz. Tahfiz ya Bu, ya. Jadi biar wali murid seneng, anak-anaknya itu hafal surat-surat pendek yang ada di juz amma. Kemudian Bu, untuk pembiasaan yang dilakukan para guru nih Bu sebelum masa pandemi nih Bu, terhadap peserta didik apa aja nih Bu? Ada literasi ya. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak diberikan kesempatan untuk membaca 15 menit. Kami belum punya pojok baca, tapi kami usahakan ada pojok baca di tiap-tiap sudut kelas. Jadi itu dimanfaatkan untuk siswa pada waktu istirahat sebelum masuk masuk kelas, itu kita manfaatkan untuk literasi. Baik Ibu, untuk pembiasaan lainnya Bu, seperti sarapan sehat atau di saat sholat, di hari saat hari Jumat untuk sholat duha bersama ya, atau tadarus itu Bu ada? Ya, setiap hari Jumat itu ada kegiatan sholat duha bersama. Untuk sholat duha bersama ini yang memimpin di depan, bukan imam ya, ada yang memimpin di depan itu guru di sini bergiliran. Ada tadarus juga setelah sholat duha, tadarus. Hari Sabtu ada pembiasaan setelah anak-anak pramuka itu sarapan bersama, bekal dari ayah bundanya dari rumah dengan memakai wadah yang memang sudah disiapkan oleh orang tuanya, jadi tidak nyampah gitu. Baik. Itu termasuk sarapan sehat kali ya Bu? Ya, iya betul, sarapan sehat. Tentunya sarapan sehat ini juga harus melihat ke hobi anak-anak, tapi diusahakan itu 4 sehat 5 sempurna. Baik. Untuk prestasinya nanti kami izin foto-foto piala ya, ya Bu. Silakan Pak. Baik. Iya Bu, untuk ketahanan pangan ini Bu, nanam apa aja nih Bu? Untuk ketahanan pangan, karena sekolah Cipondo Makmur ini tidak terlalu luas, kami hanya bisa menanam sayur-sayuran yang cepat panennya. Baik. Seperti kangkung, sawi, tapi ada juga pohonan buah-buahan, pohon produktif istilahnya.
ada pohon mangga, ada jambu kristal, ada kedondong mini, ada tomat cherry, ya cukuplah itu aja. Iya, untuk budidaya ikannya Bu? Kami mencoba untuk budidaya ikan lele. Oh gitu. Tapi untuk ketahanan pangannya juga tanaman obat sekolah juga nggak lupa? Ada obat tanaman obat sekolah. Kami sudah menanam kunyit, ya, pohon binaho, sirih merah, sirih hijau, itu komplit. Kunyit juga ada. Untuk sekolah Adiwiyata menuju tingkat apa nih Bu? Insya Allah kami akan menuju sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Oleh karena itu kami sudah berusaha melengkapi semua yang sudah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, apa saja yang harus kami siapkan untuk ke tingkat provinsi. Baik Ibu. Iya Ibu, di sini Ibu sudah jelaskan untuk sisi pembelajaran daring dan luring di masa pandemi, juga program unggulan sekolah ekskul, pembiasaan ketahanan pangan dengan sekolah Adiwiyata menuju tingkat provinsi. Di penghujung wawancara kita Bu, mungkin Bu Haji punya pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan ke publik Bu, yang mungkin edukasi Ibu bisa diduplikasi oleh sekolah-sekolah lain. Kami mengharapkan untuk warga sekolah, khususnya kepada wali murid yang ada di SDN Cipondo Makmur, agar dapat membantu program-program sekolah. Apalagi kemarin, saya SD Cipondo Makmur ini sudah menjadi pilot project untuk akreditasi online dari BAN SM. Alhamdulillah, walaupun sebagai pilot project belum ada yang akreditasi online ini, alhamdulillah nilai kita mendapat A. Ya Bu, di penutup wawancara kita nih Bu, mungkin ada bentuk rasa terima kasih yang bisa Ibu sampaikan kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bu. Ya. Silakan. Baik, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Ari Wismansa, karena sekolah kami sudah mendapatkan ruang kelas baru, gedung baru, 3 lantai, plus ada lab komputer luar biasa. Fasilitas yang ada di SDN Cipondo Makmur ini sudah hampir lengkap. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Baik, demikian wawancara saya bersama Ibu Hajah Nunung Nurhayani, SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Cipondo Makmur Kota Tangerang, yang mana beliau sangat berharap apa yang menjadi dukungan orang tua wali murid untuk mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas di sekolahnya agar lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya. Iya, siap. Baik, saya Andi dari Media Patrol Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu, sukses selalu Ibu. Terima kasih, sehat.